Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzatul Asya akan membentangkan subtopik 1.6 iaitu mencipta satu struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Okay, saya dah siapkan kata kunci dia kat bawah ni, definisinya iaitu cara pembahagian setiap tugas dan tanggungjawab. Maksudnya kat situ, struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan yang dibentuk akan menunjukkan cara pembahagian tugasan dan tanggungjawab setiap pekerja. Okey, kita ada 5 jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, struktur organisasi berdasarkan produk. Yang ketiga, struktur organisasi berdasarkan geografi atau wilayah. Yang keempat, struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Yang kelima, struktur organisasi berdasarkan matriks. So, saya akan menerangkan jenis-jenis struktur organisasi ini satu per satu. Okey, untuk yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi. So, kat sini kita ada 3 poin. Maksudnya, ada 3 kata kunci lah. Okey, yang pertama, kebanyakan organisasi kerana mudah dibentuk dan dipraktikan. Maksudnya, kat situ, struktur organisasi ni diguna oleh kebanyakan syarikat atau perniagaan sebab dia mudah ditubuhkan dan dilaksanakan. Okey, yang kedua pula, seperti pemasaran, pengeluaran, kewangan, penyelidikan dan pembangunan serta pengurusan sumber manusia. So, contohlah, kalau untuk pemasaran ni, untuk bahagian yang ditugaskan untuk memperkenalkan produk organisasi tersebut kepada pengguna-pengguna kat luar sana. Melalui apa? Periklanan di laman sosial, pengedaran katalog dan sebagainya. So, untuk pengurusan sumber manusia ni pula, bahagian yang akan mentadbir organisasi tersebut seperti mengurus pengambilan pekerja, menjaga kebajikan pekerja, menyelenggara bangunan-bangunan yang ada dalam organisasi tersebut. Contohnya macam bangunan, pentadbiran, store dan sebagainya. Okey, untuk yang ketiga tu pula, kemahiran atau kepakaran dalam fungsi tertentu. Maksudnya kat sini, organisasi ni dia akan letak pekerja dia ikut kemahiran atau kepakaran dalam fungsi utama organisasi itu. Maksudnya, organisasi tu akan letakkan dia punya pekerja dia mengikut apa yang pekerja dia mahir, apa yang pekerja dia tahu untuk buat sesuatu pekerjaan tu. Okey, saya dah siapkan dia punya contoh struktur organisasi berdasarkan fungsi. Kalau korang boleh tengok sini, dia ada pengurus besar. So, bawah dia akan ada pengurus-pengurus yang lain. Contohnya macam pengurus pengeluaran, keuangan, pemasaran, R&D dan sumber manusia. So, kat sini, saya dah letakkan 3 gambar. Contohnya macam itulah. Bila ada pengurus besar dia, yang pertama akan ada pengurus-pengurus dia yang kat bawah. Okay, next, yang kedua pula, struktur organisasi berdasarkan produk. So, ada 3 poin. Yang pertama, berskala besar yang mengeluarkan pelbagai jenis produk. Maksudnya, organisasi atau syarikat yang menjalankan perniagaan berskala besar atau bersaiz besar akan mengeluarkan pelbagai jenis produk ataupun pelbagai jenis keluaran diorang sendiri. Contoh macam Burger Ramly, syarikat Proton, syarikat Panasonic dan sebagainya lah. Contohnya macam Burger Ramly ni. Burger Ramly ni, dia kan ada keluaran dia sendiri. Contohnya macam daging Burger Ramly, sos cili Ramly, hotdog Burger Ramly, french fries Burger Ramly, macam-macam lagi. Kalau untuk Panasonic ni pun sama. Dia ada keluarkan peralatan-peralatan di rumah. Contohnya macam aircon, TV, kipas, macam-macam lagi lah. So, yang kedua pula, memudahkan pihak pengurusan menyelaras operasi atau perkhidmatan. Maksudnya, bila sesuatu syarikat atau perniagaan tu nak keluarkan sesuatu produk, dia akan ada satu pengurus yang akan handle sesuatu satu produk tu lah untuk menguruskan atau menghasilkan sesuatu produk tu dari A hingga Z. Dia akan uruskan semuanya tentang satu produk tu saja. Macam tu.
Okey, untuk yang ketiga pula, mengikut pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam penghasilan produk. Maksudnya kat sini, contohlah kalau Proton Holdings ni, dia per satu tahun ni, dia nak keluarkan keluaran, kereta keluaran baru. So, bila nak keluarkan kereta keluaran baru ni, mestilah dia kena ada pekerja-pekerja dia yang mahir dalam dalam nak design bentuk kereta ni, bahagian-bahagian engineering, mesti ada yang macam tu. So, ataupun ada pekerja yang tahu tentang kapasiti sesebuah kereta, berat dia ataupun kelajuan kereta ni, macam tu. Okey, kita boleh tengok ni, saya dah siapkan contoh struktur organisasi berdasarkan produk. Macam saya cakap tadi, dia akan ada pembesar, lepas tu ada pengurus-pengurus lain. So, bila datangnya produk A, produk B, produk C, D, E ni, akan ada satu pengurus yang akan handlekan satu produk ni, sesuatu produk ni. So, contohnya macam produk A. Produk A ni akan satu pengurus dia. Begitu juga dengan produk B, C, D dan E. Okey, yang seterusnya pula adalah struktur organisasi berdasarkan geografi atau wilayah. So, ada dua kata kunci kat sini. Yang pertama, kawasan pasaran yang menjadi fokus syarikat. Contoh macam HQ. HQ tu apa? HQ tu headquarters, lokasi di mana hampir kesemua fungsi-fungsi penting sesebuah organisasi diselaraskan. Contohnya macam syarikat Shaklee ni. Syarikat Shaklee ni dia ada HQ dia sendiri. So, bila ada HQ dia, dia akan ada cawangan-cawangan lain lah. Contohnya di Melaka, Johor, Terengganu dan di negeri-negeri lain. Macam tu. Okay, yang kedua pula, memerlukan senilai kaki tangan yang besar di ibu pejabat. Tujuan, penyelarasan jabatan, unit dan bahagian di pelbagai wilayah. Kan saya cakap tadi, ada cawangan-cawangan lain di setiap negeri. Kenapa ada cawangan-cawangan lain di setiap negeri? Supaya memudahkan ataupun mudahkan untuk menyelaraskan dalam bahagian pengeluaran, pemasaran, bahagian operasi dan lain-lain lagi lah. Okey, kat sini saya ada tunjukkan contoh struktur organisasi berdasarkan geografi atau wilayah. Macam saya cakap tadi, dekat setiap negeri akan ada satu cawangan dia. Macam contohnya dekat Melaka, Johor, Terengganu tu lah kan. So, setiap cawangan tu akan ada satu pengurus dia. Contohnya macam pengurus di wilayah utara, pengurus di wilayah selatan, wilayah timur, wilayah Sabah dan Sarawak. Maksudnya, setiap cawangan tu mesti akan ada satu pengurus dia sendiri. Okey, yang keempat ni pula, struktur organisasi berdasarkan pelanggan. So, ada tiga kata kunci dekat sini. Yang pertama, keperluan dan kehendak pelanggan syarikat. Maksudnya, syarikat tu dia akan ikut apa yang pelanggan dia minta lah daripada syarikat tersebut. So, yang kedua, organisasi yang menawarkan perkhidmatan. Contoh organisasi yang menawarkan perkhidmatan ni contohnya macam hotel ke, pejabat pos, bank, macam tu. Okay, yang ketiga, mengikut jenis perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Contohlah, pejabat pos. Ada satu pelanggan dia ni, dia nak buat pembayaran bil. So, akan ada kaunter pembayaran bil untuk nak bayar bil elektrik ke, bil air, macam tu. Okay, untuk pelanggan yang kedua, pelanggan kedua ni dia nak pos barang. So, akan ada satu kaunter untuk pengeposan barang. Okey, contoh struktur organisasi berdasarkan pelanggan. So, kalau pelanggan A, perkhidmatan kaunter. Maksudnya, bilangan pekerja di bahagian kaunter perkhidmatan tu, dia bergantung kepada bilangan pelanggan yang datang pada setiap hari lah. So, kedua pula pelanggan B. Kalau pelanggan B
Satu pula, perkhidmatan mesin ATM. Seseorang pekerja bank akan ditugaskan untuk bahagian pertanyaan pelanggan atau khidmat nasihat mesin ATM. Ketiga, pelanggan C, khidmat nasihat pelaburan. Contohnya, kalau orang tu nak buat pinjaman ASB ataupun deposit tetap. Okey, yang keempat, pelanggan D, perkhidmatan lain. Contoh kalau ada satu pelanggan ni, dia nak buat akaun bank baru ke ataupun dia baru nak buat akaun bank baru. Ataupun kad ATM dia ni rosak. Okey, yang kelima pula, struktur organisasi berdasarkan matriks. Ada dua kata kunci. Yang pertama, sistem berbilang kaum. Yang kedua, struktur organisasi mengikut fungsi dan struktur organisasi mengikut produk. So, saya akan terangkan dulu sekali lah. Contohnya, macam ada satu syarikat tu, syarikat pembinaan lah. Biasanya, yang guna matriks ni, syarikat-syarikat yang besar je. So, contoh kalau Syarikat pembinaan tu dia ada beberapa projek dekat beberapa negeri. Ada projek A, projek B, projek C dan lain-lain lagi. So, bila ada projek A, akan ada pengarah projek kan? So, dekat bahagian projek A tu, akan ada staff-staff dia. Contohnya, untuk staff kewangan, staff pengeluaran ke, staff pemasaran. Begitu juga untuk projek B. Kalau projek B pun sama. Projek B dia punya staff dia sendiri untuk bahagian kewangan, pengeluaran, pemasaran, bahagian operasi. Okey, korang boleh tengok kat sini. Contoh struktur organisasi berdasarkan matrik. Yang macam saya cakap tadi, bila ada projek, dia akan ada pengurus projek dia ataupun pengarah projek dia untuk setiap projek A, projek B, projek C. So, bila ada projek A, dia akan ada staff-staff dia. Contohnya macam staff kewangan, staff pengeluaran. Kalau untuk projek B pun sama. Dia ada staff kewangan dia sendiri dengan staff pengeluaran dia sendiri. Okay, akhir sekali ialah saya akan terangkan akronim dia macam mana. Okay. Yang pertama ni SO iaitu SO. Saya ambil singkatan dia S dengan O iaitu struktur organisasi. Yang seterusnya FARA. Huruf singkatan dia adalah F iaitu fungsi. Okay. Yang ketiga adalah PAKAI. Huruf singkatan dia P iaitu produk. Yang keempat GAUN warna. Huruf singkatan dia G dan W. Geografi atau wilayah. Seterusnya, merah. Huruf singkatan dia adalah M, matriks. Yang akhir sekali adalah putih. Huruf singkatan dia adalah P, iaitu pelanggan. So, korang boleh sama-sama ikut dengan saya. So, struktur organisasi. FARA, fungsi. PAKAI, produk. GAUN, warna. Geografi atau wilayah. Merah, matriks. Putih, pelanggan. So, FARA pakai gaun warna merah putih.